Hello, test mic, test mic, test mic. Okay, so guys, nama saya Adrian Low. Hari ini nak continue dengan channel baru saya lah, iaitu Adrian Low Studio dekat YouTube second account lah. Adrian nak ambil ini. Okay, hari ini punya cerita ni bukan lah, ni letak lu. Ni, aku nak ambil ni P-tuning. Okay, sebab hari tu dah pergi tukar R8 punya coil. Koi baru. So sekarang ni aku nak ambil dia pi tuning lah. Tapi ngam-ngam pula barang ni dah sampai. Tengok ni, trapo. Okey, untuk siroko. Kereta aku ni semua kalau tak ada trapo, aku memang susah lah. Aku memang susah. Sebab kapet-kapet tu aku tak layan lah. So, tengok ni. Kotak dia pun besar. Dia tulis improve durability. Fungus tu dia mushroom lah, mushroom. Kalau kurang lama tak bawa kereta kan, tinggal je kan. Lepas tu antibacteria, reduce odor, anti slip, easy to clean, trapo mud and dirt. Trapo.com. Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, jom kita buka. Wah, kali ni mereka dah tukar packaging dalam pink. Sini dia bagi satu envelope, ni tak penting lah. Okay, tapi dia dah bagi satu bag juga. Tiap-tiap kali korang beli kan, dia bagi satu bag yang besar in case korang nak simpan balik kapal yang lama ataupun apa-apa je lah. Tengok, banyak lapis dia bagi. Yang ini depan, yang ini depan. Okay, dia punya material ni, tengok, hexagon. Dia ada beberapa jenis material yang korang boleh pilih lah. Dia ada yang mahal sikit, dia ada yang murah sikit. Apa yang syok tengok belakang dia, dia ada velcro dekat belakang. Okay, so dia akan lekat. So macam ni lah. So yang ni Maggi lah, dia jenis Maggi type. Usually tak pakai lah. Macam ni dia senang sangat, habuk tinggal di dalam. Okay, lepas tu trapo ni kita masukkan. Style fit ni kotor ambil keluar. Aduh, sebab apa yang syok tau, setengah orang dia buat siroko, kalau korang letak Maggi tu dia akan naik sampai atas. Dia lain sikit sebab pedal ni kereta lain kan, dia punya pedal daripada atas macam ni. Korang tekan masuk. Yang ini dia tekan macam ni. Dia terbalik. Terbalik. So kalau korang pakai trapo mat yang macam ni, dia tak boleh gerak lah. Okay. Oh, sini pula. Nak tengok dia punya size fit ke tak. Fit guys. Fit, sangat fit. Boot pula. Kalau nak cakap betul lah, apa yang aku suka sekali lah belakang. Sebab untuk seroko korang tengok, dia punya fitting ni sangat cantik. Korang boleh cover lah yang ini Valvetronic punya wire dekat dalam ni. Okay, cover dalam ni, senang cuci ni macam ni. Habuk pun tak lekat. Kalau lekat just macam ni je. Belakang pula tengok lah, dekat belakang fit, sangat fit. Okey, satu barang lagi untuk trapo mat ni, dia akan tambahkan horsepower lah sebab dia sangat ringan. Sangat-sangat ringan. Yang kapet yang Maggi tu dia sangat-sangat berat. So dia akan bagi kereta kurang berat sikit lah. Untuk trapo ni dia ringan sangat. So dia akan tambah horsepower. Ni kurang sidai matahari, berapa hari dia akan turun sendiri lah. Okey, sebab trapo ni dia keras sikit. Kurang letak macam ni, lama-lama dia akan turun sendiri. Jom lah kita pi tune kereta ni dulu. Hey, Sungai Petani ni in and out pun tak ada smart tag. Kena pakai touch and go. Aduh, harap-harap satu hari nanti aku boleh collab dengan Pekin ataupun SR Super Rocket. Kalau boleh lah, sebab aku dengan mereka actually tak close sangat, aku pun segan. Okey, tiba masanya untuk tuning hari ini. Vlogging hari ini aku nak bagi tahu sama korang. Hari tu aku dah tukar ni kan. Okey, tukar apa dia? Intake, lepas tu downpipe, lepas tu banyak barang lah, exhaust on off tu semua. Lepas tu aku ada upgrade ni dekat Sungai Petani, fifth gear auto. Mereka telah upgrade R8 punya coil bagi aku dengan plug. Lepas tu aku beli ni dekat Shopee lah. Ini adapter dia tinggi sikit. Satu lagi kena tukar adalah blow off lah, kalau nak naik stage 2 lah.
So kalau korang pergi dekat tuner, tuner pun akan suruh korang tukar ini sekali. Ha, ini kosnya aku rasa dalam 1000 lebih je. Plug yang baru, coil yang baru dengan satu lagi iaitu dia punya itu adapter lah. So hello guys, welcome to aku punya review. Remember, subscribe aku punya baru punya channel iaitu Adrian Low Studio. Banyak kereta punya video semua akan letak di sana lah. Tak ada kaitan dengan vaping lah. Tetapi apa-apa pun, letih, mari sub vape dulu. SP2S, okay. Okay, dalam video hari ni, actually kereta aku ni, dia seput. Masa aku bawa punya masa, dia seput after tukar RA punya coil. Nah, maksud aku macam ni lah. Orang tekan full minyak kan, dengar tak? Dia punya spark plug. Lepas tu aku tanya dekat tuner aku, actually dia bukan bermaksudnya kalau korang tukar RA punya coils, dia punya ignition coils tu, orang lain Sirocco kalau dia tukar coils pun dia akan bawa okey je. Okey, dia tak kira lah dia punya api terlalu banyak ke, powerful ke. Lepas tu kalau korang bawa kena pergi tuning, bukan. Okey, kalau macam ni dia memang ada masalah. Masalahnya tadi aku check dekat kereta ni Sirocco, first aku ingat, okey, after tukar RA punya coils, lepas tu dia memang sangat powerful sedikit lah sebab dia punya api kuat mah. So korang bawa punya masa dia akan so mesti pergi ke tuning lah. Actually bukan. Actually kalau dia kereta memang ada masalah, lepas tu tak boleh tuning sebab kita tak boleh dapat dia punya graf mah. So masalahnya adalah dia punya coil tu, yang batch ini hari tu foreman dia order plug bagi aku, dia punya plug tu, dia punya batch tak cantik. Dia punya cakung tu 100, dia naik sikit. Kita kena adjust bagi dia around 70 ataupun milimeter lah. Okay, so baru kita solve problem ni, baru naik dyno. Aduh, tadi cek, aku ingat kereta ni masalah lagi. Itu yang member-member banyak yang tanya, Sirocco ni macam mana korang kena jaga ke tak, apa yang boleh rosak ataupun apa-apa. Actually tak ada, dia cuma masa korang nak dyno, make sure foreman korang buat siap-siap, cek siap-siap, tak ada masalah, baru start tuning. Okay, tuning kereta ni aku tak boleh bawa sampai KL. Korang mentau kan, kereta aku usually tuning dekat KL lah. Untuk Continental lah, bagi Kolochong aku punya member lah, dia tolong tuning kereta. Tetapi kali ni aku mana boleh bawa sebab dia seput macam ni. First aku ingat kan after tukar RA punya coil dia memang akan jadi macam ni, tapi actually bukan. Dia punya plug tu punya problem, dia tinggi sangat. So apa yang aku buat adalah aku call aku punya tuner Kolochong, lepas tu aku call aku punya Norton punya kawan seorang, lepas tu aku sewa dyno punya tempat dekat sini, member aku juga, iaitu D4 Racing. Lepas tu kita run sekali dekat dyno, kita check tengok, kita hantar, aku suruh member aku hantar graf bagi aku punya tuners lah. So dia sana dia tolong check mana yang airflow tu tak cantik, mana boosting tu semua tu, okay, dia adjust dekat sana, dia send balik dekat sini, so kita rewrite dekat sini. Actually macam ni boleh juga. Korang kalau ada tuner-tuner yang jauh, korang tak boleh P-tune, so korang boleh dyno dekat tempat korang dekat, korang boleh suruh dia hantar graf macam ni, rewrite dia punya set up tuning macam ni lah. So paste dekat sini lah. So banyak member yang ditunggu-tunggu kan kereta ni kan, korang pun ada follow aku punya baru punya YouTube channel kan, Adrian Low Studio, konten kereta. Semua pun cakap bila nak tuning, bila nak tuning. Kali ni lah, nanti kita check tengok dia punya horsepower. Aku tak tahu lagi kereta ni horsepower dia berapa. Original around 130, 140, aku pun tak tahu. Tapi ya, kereta ni macam mana bawa pun tak laju. Tadi aku try, tak laju. Yang macam mana pun kalau CLM45 dengan A86 dengan DC2. Okay, so banyak orang tanya tentang Sirocco. Actually aku tak pandai sangat, tapi aku nak bagi tahu untuk Sirocco ni kalau korang nak beli kan, dia ada 3 spek. Dia 3 spek. Dia ada 1.4, banyak orang boleh cari juga. 1.4 punya spek actually okay juga. After aku post upload video tentang Sirocco, actually banyak fans-fans tau, Melayu ada, Cina ada, India ada, ada DM dekat I, mereka pun beli juga. Aku memang terharu lah, mereka ikut modification macam ni lah. Mereka nampak aku beli Sirocco kan, mereka pun beli SPG yang second hand, lepas tu start modify. Aku memang terharu lah ada fans-fans macam ni. So mana yang korang patut pilih? Actually kalau ada duit sedikit, 2.0 okey lah, iaitu Sirocco 2.0 ataupun Sirocco R. Yang untuk saya ni actually 1.4 je, sebab aku tak buat laju. Buat laju tu Mercedes A86 DC2 okey lah. Yang untuk ni jalan syok-syok, slumber je. Apa yang syok untuk 1.4, actually dia adalah supercharged turbo.
Untuk 2.0 dia turbo saja. Kalau R dia lebih powerful tapi dia turbo saja. Untuk 1.4 ni, Sirocco 1.4 macam ni, dia sedap dibawa di pekan. Yang traffic light banyak sebab dia pick up laju. Sekarang kena ambil keluar dia punya ECU. Untuk Sirocco ni dia punya ECU susah sikit. Dia ada kat dalam. Dalam mana tak tahu. Yang untuk Mercedes dia dekat intake belakang je. Yang ini dekat mana bos? Tahu-tahu lah. Oh sini ya. So cost untuk tuning dia depends lah. Depends on kereta juga. Kalau korang nak tune on dyno dia lebih mahal lah. Kalau nak dyno. Sebab dyno dia lebih accurate. Banyak kereta kan sekarang kalau mereka remap, mereka just read and write dia punya program. Lepas tu tak payah dyno. Macam example dekat Norton kan, banyak orang suruh KL punya tuner datang ke sini. Lepas tu dia sekali dia tune 4-5 biji BMW ke ataupun Volkswagen ke. Lepas tu dia tak on dyno lah. Dia just bagi mapping je. Yang kalau nak betul, korang nak tengok horsepower, yang nak tahu 100%, korang kena on dyno lah macam ni. Okay, masuk dekat dyno. Dyno dia ada beza juga. Setengah kedai dia front wheel je. Yang ini, kedai ni D4 Racing dia ada front wheel, dia ada back wheel. Bermaksudnya kalau kereta korang 4 wheel, dia pun boleh dyno dekat sini lah. Okay. Okay guys, ECU dia dekat sini lah. Dekat dalam sini ECU dia macam ni. Okay, so nanti kita kena buka ECU ni. Kita send data bagi member aku dekat KL. Saya sendiri tak kuku lah, hobi ya. Okay, sekarang tekan on, exhaust bagi on. So kereta aku boleh dapat ni lah, original. Rendah gila tengok, 118. Aduh, max stock pun 18.9 je. Kalau max stock bagi Mercedes aku ni 60. So, kena lagi satu problem. Tadi korang tengok aku punya graf kan, first, second, third tu tak ada cahaya matahari lagi. First run, second run, third run, dia around 110 lebih. Dia macam kereta beza ataupun 4G13. Dia punya feel macam ni je tadi. Tak syok. So, satu problem lagi yang solve. Actually, dia sikit barang je. Actually untuk vacuum hose pun dia boleh cause problem tau. Lepas tu after dah fikir-fikir lagi setengah jam, aku kalih balik dia punya vacuum, dia jadi okey balik. 166 horsepower belum tune. Ini remember ni, tadi first foreman dia terkalih ini. Sebab dia tengok dia punya diagram kan, dia ingat ni terkalih salah. So kalih salah, lepas tu plug dah okey. Kita run, run dia 118 horsepower. Okay, so kita tengah fikir-fikir lah. Actually tadi dah nak balik lah. So aku terfikir pula, apa kata yang ini kita kalih balik. So kalih balik. Actually untuk barang yang kecil macam ni je, dia boleh cause lose power. So sekarang kita test run sekali lagi. Nak confirm tengok. Test maybe satu run, dua run lah. Baru kita send bagi KL, bagi member tuner I adjust dia punya setting. So dia usually kalau orang ni dia tak boleh perfect sangat. Okay, first run dia around 168, second run dia turun sikit 160 lebih, lepas tu 160 dalam third run dia agak normal lah. Dia jangan in between 160, dia turun sampai 169, dia turun sampai 120. Itu bermaknanya ada masalah lah.
So untuk original standard Sirocco 1.4 TSI, kalau tak salah saya, saya pun tak tahu, 1.4, 1.5, depends on kalau korang dah tukar downpipe ataupun air intake ataupun blow off, ha, dia horsepower akan naik sedikit lah. Sebelum tuning, okay, sebelum tuning, dia belum after tuning. Apa yang Adrian nak bagi tahu adalah sebelum korang start tuning kan, the first thing korang kena make sure kereta condition korang, air cukup, minyak cukup, lepas tu pasang jangan salah, terutamanya dia punya coil, dia punya itu plug, plug yang cakung tu kan, actually dia ada 70, 80 ataupun setengah, gila dia naik sampai 100, itu adalah tak normal lah. So untuk batch plug ini yang tadi yang ada problem ni, dia punya itu spark plug punya gap dengan dia punya ini tajam yang tempat dengan dia punya cakung tu, dia ada banyak gap. Dia 100mm 100mm ataupun 10mm, dia sangat tinggi. Bermaksudnya plug itu nak spark, dia akan seput dah, oh, macam ni. Yang kedua punya problem aku dapat adalah tadi kita try kali dia punya adapter tu, dia punya vacuum tu. So sekarang dah ok, apa-apa pun kita tengok result lah nanti. Untuk exhaust pula, kalau korang pakai exhaust valve kan, tutup exhaust valve dengan buka exhaust valve, actually dia ada berkaitan dengan horsepower sikit juga. Dia naik sikit lah, sikit. Kalau airflow dia keluar banyak sikit, dia mungkin akan laju sikit lah, horsepower tinggi sikit. Check something. After dah siap map, kita try tengok. Tok 29. Woohoo! Kita try sekali lagi. Sama juga, 204, tok 30, steady. Ho, 205, tok pun naik, 30.69. Yang ini yang kita nak ni, yang power ni naik, tok juga naik. So guys, finally dah siap. So apa yang penting lah, aku explain sekali lagi. First thing, kalau korang nak naik stage 2 kan, untuk tuning kereta korang, first thing korang kena ada intake. Intake apa-apa pun boleh lah, tetapi apa yang aku pakai, Max Racing. Yang kedua adalah ni, ini adalah blow off, aku pakai Turbo Smart. Downpipe penting, sekali satu set piping dengan exhaust, okay. Lepas tu last sekali, yang ini penting lah, ini plug coil R8, dengan adapter sekali. So original untuk kereta ni, dia agak-agak 160 horsepower ataupun yang aku punya 166. Nanti aku baru tunjuk yang lama punya lah, ataupun tak payah tunjuk lah, aku tunjuk yang ni merah punya. Jangan tengok merah ni, dah panas dah, kita running. Kita kira yang ni lah, tinggi sekali, okay. 205 dengan max torque 30.69 pun dah cukup dah. Mercedes aku 60, A86 aku lebih kurang sama macam ni. Tapi untuk A86 aku, horsepower adalah 300. Yang ini pun dah cukup dah, sebab original 160 lebih, tapi dia boleh naik sampai 205. So untuk certain punya Sirocco, kalau mereka dah tune, kalau tak ada ignition coil tu, kalau tak ada R8 punya coil, aku rasa dalam 190 lebih horsepower. Tapi actually dia 190 lebih pun dah ok dah. Kalau korang nak up lagi, mungkin korang tukar plug coil lah, ok, R8. So untuk exhaust kan, actually kena pasang juga. Jangan main-main. Max Racing exhaust ni ok juga. D-box, kalau korang buka ataupun tutup, dia punya horsepower boleh lah. Dia lebih kurang 5 horsepower ataupun 10 horsepower masa korang buka. Sebab untuk exhaust kan, dia ada direct dengan tak direct. Korang kena tahu. Lepas tu resonator untuk brake pressure agak penting juga. So itu pasal kita punya result untuk 1.4 actually boleh dapat 205 pun dah okey dah horsepower. Sebab kereta 1.4 ni kita buat selamba je, dekat pekan.
Ni kalau korang orang Northern, korang tak kenal dia, korang tak yamin kereta ni. It's before after lah. So total 166 205 max stock 24.7 naik 30.9. tengok banyak eh. Okay. Finally semua dah siap kereta ni, semua dah siap, tetapi episod yang lain masih ada lagi. Ha, sebab kita modify kereta kan, kita tak tahu the next step kita nak buat apa. So temporary sekarang, tadi korang dah nampak horsepower kan, aku dah dapat dia punya horsepower 205 yang dulu punya original standard kereta 166 lah. Kalau korang tak modify exhaust ataupun tak modify blow off dengan air intake, mungkin dia 150 lebih, 160. Tapi kalau korang dah ada set up sikit-sikit, dia memang akan dapat 166, 67 macam ni lah. So after remap, dia akan dapat setengah orang, banyak orang tune. Aku nampak graf, banyak orang tune, dia tune Jetta sebab dia 1.4 TSI sama engine mah. Banyak orang dia tune Jetta ataupun kereta TSI 1.4, kebanyakan dia dapat 197, 190 macam ni punya horsepower. Yang untuk saya punya spek, saya boleh bagi tahu. First thing, saya pakai Max Racing punya exhaust, dia punya piping. Lepas tu dia punya itu bullet, dia punya itu resonator lah, ada 2 biji. Lepas tu T-box, Bufftronic muffler. Lepas tu pakai Max Racing punya air intake. Lepas tu Turbo Smart punya blow off. Downpipe dah tukar. Lepas tu exhaust, kalau tak salah saya, untuk 1.4 ni 2.5 inch lah, 2.5 inci. Kalau korang nak ikut saya lah, kalau korang nak dapat horsepower macam saya lah. Tapi yang penting sekali, korang kena tukar plug coil lah, R8 punya plug coil. Disebabkan actually ramai kan, Adrian nak explain sekali lagi lah, banyak orang mereka pergi tuning kereta lepas korang dah buat banyak barang siap-siap dah, foreman dia tak bagi tahu korang nak tukar plug coil. Sampailah korang sampai dekat tempat tuning, itu tuner akan tanya korang, alamak, apa pasal plug coil tak tukar? Plug coil tukar, dia akan naikkan korang punya boost lagi. So kesalahan saya tadi, masa saya bawa daripada Sungai Petani ke Penang, first thing dia seput, dia aku ingatkan kereta aku belum tune. Actually bukan. Supposingly kalau kereta korang masukkan R8 punya plug coil, dia tak akan seput. Seputnya bermaksudnya aku punya plug tadi, aku dah bagi korang tahu jugalah. Plug aku tadi yang itu cakung tu, atas tu, yang untuk dia spark punya tempat, yang itu tadi tu, tadi mereka kira adalah 100 mm. Aku pun tak tahu macam mana nak kira lah. Mereka ambil yang pin tu, mereka selit dalam. Aku punya, dia punya gap sangat besar. Usually 70 okay. Aku punya 100. Ni kalau foreman-foreman tahu lah, korang bagi tengok video ni. Aku pun tak tahu macam mana nak explain. Aku bukan pandai sangat. Disclaimer. So after that kita dah tahu, kita kopek balik dia punya itu spark plug. Lepas tu dia dah tak ada seput actually. So reminder untuk kereta 1.4 kan, TSI, usually kalau korang tukar R8 punya spark plug yang betul punya lah, spark plug dengan dia punya coil, dia tak akan seput lah guys. Dia tak akan lag, dia tak akan misfire. Dia mesti macam kereta yang biasa je. Walaupun after tuning ataupun sebelum tuning, dia mesti macam ni. Dia tak boleh macam ni. Okay, so mari kita test power sekejap. Sebelum kita end video ni, kita test power sekejap. Tapi make sure kena tak ada kereta ya guys. Kan. Okey, dia punya power around 1.2 bar, 1.3 bar. Lebih kurang macam ni. Tetapi dia upshift, dia lambat sikit. Mungkin dia nak tarik lagi kuat kot. Okay, kau tekan ya. Sport mode, exhaust valve buka.
dia punya bus aku tak nampak. Aku nampak, aku tengah tengok jalan raya. Okay, bus around 1.3 apa, lebih kurang kot. Okay, bus around 1.35 bar. Lepas tu pick up memang okay lah. After tuning korang pun boleh dengar dia punya supercharge punya bunyi masa korang pakai sport mode. Tekan pedal dia akan wik macam ni. Lepas tu turbo buka. Okay, so apa-apa pun ada hujan, drive safe. Untuk video ini cuma nak tunjuk konten bagi korang, so jangan kecam. Dan saya bukan betul-betul race lah guys. Okay, kita jumpa di video yang akan datang lagi. Remember to subscribe my new channel Adrian Low Studio. Arigato, kamsahamida, adios.